Halo guys, thank you masih di Daily SOS. Sekarang kita caranya kasih makan embul. Hehehe, top. Lo, don. Si urung tak kayak ada ya. Jadi kita kasih makan kucing men. Jadi makan malamnya dia setelah isya, satu isya. Oke, semampunya. Maksudnya jangan banyak-banyak, ntar muntah. Nah, ini guys, ini yang kucing yang menemaniku tiap malam ini ya kan. Kadang di sampingku kalau pas lagi jedak-jeduk tuh ya kan, pas lagi composing remix gitu. Kadang editing, pokoknya ketika aku di studio itu mulai jam 12 ke atas nyusul dia. Dia nyusul ya di sampingku. Ini rontok ya sini bulunya yang ini. Karena biasalah cowok MMA. Ini juga kupingnya ini ya kan, ini rontok nih bulunya sebenarnya. Kalau kita cek ya, dia kena kayak gatal atau jamur gitu ya kan. Jadi kalau teman-teman punya kucing terus punya penyakit kayak apa ya, kupingnya kayak kayak item-item gitu loh, kadang kayak luka gitu. Nah teman-teman kasih minyak goreng ya kan, jangan minyak goreng bekas, engko diparani semut. Kuping minyak goreng biasa olesin aja pagi dan sore. Ya mungkin seminggu itu udah sembuh. Jadi sembuhnya dia akan gatal ya kan. Setelah kita olesi dia akan gatal. Terus kukur-kukur terus ini. Nah, setelah gatal itu nanti akan rontok, akan hilang. Ya lukanya itu. Setelah hilang, dia kayak gundul, enggak ada bulunya. Terus kemudian bulunya akan tumbuh dengan sendirinya. Ya. Bukan berarti ini item-itemnya sudah enggak ada terus sembuh, enggak. Dulu ini parah ini. Kupingnya ini parah banget nih. Jadi kayak item-item semua gitu ya kan. Dua-duanya. Rata-rata itu kalau kucing-kucing ini ya, kucing ini dulu dua telinga. Dua daun telinganya yang kena jamur. Akhirnya saya kasih minyak goreng. Saya beli minyak goreng kecil gitu ya, yang kayak wadah aqua gitu. Saya oles-olesin. Tapi ya jadi gerucuk. Wah, dia digerucuk enggak ya. Melayu deh. Ya diolesin aja lah pakai kuas kecil gitu. Ya itu ya bagi teman-teman mungkin yang punya kucing yang jamuran. Loh, Bang, kan ada obatnya. Iya, monggo yang pakai obat. Tapi kalau saya pakai minyak goreng. Ada efek sampingnya enggak? Enggak ada. Mungkin dia cuma gatal doang ya kan. Ya, itu ya men ya. Tapi ini jenisnya jenis kucing apa ya? Ini kucing besteran sih. Aku sendiri itu enggak tahu jenis-jenis kucing ya. Cuma ya seneng gitu aja. Kucing biasa seneng, kucing-kucing Persia, Angora seneng. Wah nih udah mulai kedatangan tamu. Yosek bos. Nah ini juga mulai jamur nih. Kucing satunya. Ini tambahin lagi ya. Satunya datang men. Ini kegiatannya saya guys kalau setelah isya ya,
Laisa itu seperti ini. Jadi kasih makan peliharaan. Lo, yo nakal lo iki. Wah, kene lo. Kene. No ya kan. Cik golek apa maneh iki. Nah, seperti ini guys makannya. Yo wis adewe iki penonton ae. Ini makannya berdua nih pagi sore. Kalau pagi itu biasanya jam-jam 7 gitu ya kan. Anjay, kayak pola makannya teratur ya. Aku aja nggak teratur, malah peliharaannya teratur ya. Ya mau gimana lagi ya kan, karena suka gitu ya. Namanya orang suka nggak bisa di apa ini ditolak. Ada yang suka kucing kayak saya, ada yang nggak suka. Ya wis beda-beda kok wong. Kadang ada yang suka pelihara hewan-hewan yang kayak iguana gitu ya kan, hewan ular gitu ya kan. Nah, aku itu geli sama ular. Takut dan geli gitu. Pelihara yang lucu-lucu gitu ya. Makanya kucing ini salah satunya gitu ya kan. Ya seperti ini buat hiburan guys. Saya buat hiburan. Gak ada untuk biasanya untuk ternak gitu dijual, gak ada. Biasanya dikasih gitu aja ya. Saya dikasih. Terus kalau memang ada peranakan gitu yang di rumah sebelah, nah, itu dikasih ke orang-orang. Sekarang itu yang kucing biasa. Ini besteran semua. Besteran semua. Misalnya ada pertanyaan, "Loh, Bang, kok enggak pelihara kucing mahal, ndokmu kuwi ya kan? Duite sapa?" Anak duit ayo ae lek renek terus piye yo, mosok ngutang. Rasa dipeksa. Sing enek wae ya kan. Disyukuri yang kita punya, yang ada. Enggak perlu mengada-ngada. Ya emang enggak punya. Kecuali kalau punya ya monggo, ya kan? Secara logika kan gitu. Ya. Itu ada lagi, aku minat tuh gitu loh, kucing yang pesek itu. Jenis apa ya? Soalnya enggak pernah mempelajari tentang kucing loh, cuma aku suka loh. Pada dasarnya itu, aduh siap bentar guys, azan guys, aku pause dulu guys. Oke teman-teman, ini udah selesai makan nih. Wis ngombe ini banyu putih ini, seorang ngombe-ngombean khusus dan sehat deh ya kan. Oke, nah guys, jadi setelah makan seperti ini dia duduk-duduk gitu ya kan, nemenin saya duduk-duduk di belakang, aku sambil rokokan sambil ngopi gitu, jadi sambil menikmati musik alam ya kan, kayak di suara di video ini ya, enak jangkrik, enak kodok, enak cecak, tekek ya kan. Nah, oke, seperti itu ya guys ya. Oke, thank you teman-teman udah menonton daily, sampai jumpa di daily berikutnya. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridwani ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. Mic.